Okay, hari tu PTT outdoor ada bagi aku yang 4% tu dengan sleeping pad. Macam yang kita dah tengok kan. Nak tengok apa lah sleeping pad ni. Aku rasa macam single ni. Okay. Dia, oh ni ada repair patch lah. Betul, built-in air pump. Do not overfill air cushion. Tengok lagi instruction dia sikit. Do not overfill air pump. Analysis of the design. Suitable for all terrain. Inflation diagram, storage diagram. Press the air pump repeatedly with your hands or feet until it is full of air. Oh, boleh guna kaki atau tangan. Jom kita tengok. Okay, ni. Mana ya? Macam ni kena buka. So, ikut tu kali. Ni sleeping pad tadi. Siap lah. Single. Untuk single. Macam mana aku buat? Aku tiup pakai mulut je. Tak kerti aku. Tak jumpa aku cara dia. Aku tiup kat sini. Buka ni, tiup pakai ni. Ha, ni pun aku tutup serta. Terbalik tu, terbalik. Terbalik yang tu kat bawah. Terbalikkan apa? Ha, terbalikkan, pusing kan. Ha, pusing. Yang bahagian tu kat bawah. Ha, letak. Panjangnya. Ha, cuba tidur. Tidur kan juga. Ha, single. Ngam-ngam. So untuk kemah ni kena beli dua lah. Dua ngam lah. Okay, ha, ni kita orang test kemah yang PTT outdoor bagi. Yang 4% tu. Ni dalam dia boleh gantung kipas. Tingkap kiri kanan. Tingkap kiri kanan. Depan belakang. So, ni lah. Tilam dia ni. So malam ni aku nak test tidur dalam kemah ni. Boleh ke tak boleh tidur? So boleh kot. Nanti besok kita update lagi.